Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Dunia. Nah, jangan langsung habis. Dunia. Kalau versi lambatnya gini. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Dunia, dunia, ya dah, kalau itu nggak masalah jadi apa yang pasti. Oke, seperti yang pertama tuh ya, kalau perlu dikit ya, baru nanti yang kedua tuh kayak tiga kali. Jadi kerasa ya? Kayaknya susah banget yang itu. Kalau saya kerasa di sini. Oke. Mau coba itu bisa? Iya. Oke. Jadi take tiga kali dari ujung baru keluar dari mulut tiga kali. Ya. Oke, 1, 2, 3. Dua. Ya, tiga kali dari hidung, dua tiga kali juga dari mulut. Tiga. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kayaknya ada yang ketinggalan, kurang. Kurang ya? Oh, maksudnya kan itu. Jadi masih ada tertahan di sini. Iya, karena dia melatih diafragmanya biar kelihatan keras. Supaya napasnya lebih panjang tadi kayak tadi tuh kayak. Bahkan lebih panjang lagi. Makanya enggak harus 1 detik sih, nanti saya hitung napasnya sepanjang apa. Jadi tarik aja sepanjang hidung kayak gini sepanjang mungkin. Baru nanti keluarin dari mulut kayak ini. Berarti pelan-pelan ya, nggak perlu boros-boros kan? Nggak perlu boros. Nanti itu akan terbiasa sama teknik kuliahnya yang tadi. Oh, gitu. Nah, gitu. Bisa sendiri. Iya. Coba ya. Tapi kalau yang nggak bisa. Nggak usah, yang biasa aja kayak gitu. Nanti saya hitung apakah lebih 10 detik. Nah, kalau saya kan lebih gitu sebenarnya. Iya. Coba ya. 1, 2, 3, 4. Panjang? Lebih 15 detik malah, mau 20. Nah, berarti sebenarnya bisa. Tinggal apa? Hapal. Fokus nadanya lagi. Hapalin nadanya. Fokus nadanya. Gini kan? Dibuat lambat aja, apa? Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani belum kena. Dunia. Nah, berarah sudah. Tapi mau bisa di lagu ini kan? Mau bisa di lagu ini ya? Kalau bisa berarti itu apa? Masih di ininya? Apa yang bilangnya? Nadanya. Lekukannya atau ayunan nadanya kayak itu deh. Kalau